jangan salah sudah berkodis penonton terus subscribe. Terima kasih. Jangan kita subscribe dalam cik. Okey, baik, pada video kali ni ya tentang lepas hari pekerja 1 Mei. Ha? 1 Mei. Minggu depan 1 Mei ya. Jadi lepas 1 Mei ni apa yang anda perlu tahu selepas 1 Mei. Jom ikuti video ni. Okey, bagi yang ramai pencarum ya yang nak tahu apa yang akan berlaku ya seterusnya. Okey, jadi nak bagi tahu dalam video kali ni ya. Okey, selepas 1 Mei kita boleh kira sebagai tamatlah sudah ya. Tamatlah sudah, sudahlah tamat cuti hari raya ya. Habis. Apa maksud majoriti ya, kebanyakan kaki tangan awam ya dan juga swasta dan juga KWSP staffnya, pegawai-pegawai KWSP dan juga kita boleh kata ahli parlimen pun ya dan para menteri pun akan orang kata akan kembali bertugas ya. Tak adanya sampai sebulan mereka nak merayakan Aidilfitri ni sebenarnya. Okey, dan selepas 1 Mei jugalah kita boleh kira sebagai permulaan langkah baru tuntutan KWSP bersasar ya. Kenapa aku cakap langkah baru? Kenapa bukan langkah lama? Langkah lama ialah langkah menuntut pengeluaran bersasar saja. Tapi langkah baru ialah langkah untuk membantah pengeluaran bercagar ni, pinjaman bercagar ni dan menuntut pengeluaran KWSP bersasar. Ha, itu yang maksudnya langkah baru. Eh, langkah baru akan bermula ya langkahnya selepas selesai cuti umum hari pekerja 1 Mei. Okey? Dan selepas minggu itu ya anda akan dapat saksikan tindakan dan pergerakan yang akan dilakukan oleh pihak PJIR ya untuk menjalankan misi tuntutan dan membantah ya. Tuntutan sebab nak menuntut KWSP bersasar dan membantah nak membantah pengeluaran bercagar ni yang mana ia terang-terang ya seolah-olah ada udang di sebalik ni ya dan terang-terang ramai separuh daripada pemohon tak layak ya. Itu baru fasa 1. Fasa 2 kalau dibuka rasanya 2x5 aje. Konsep tetap sama, pinjaman dan peraturan bank tetap sama. Maka sama ada fasa 1 atau fasa 2 tak memberi apa-apa makna pun sebenarnya, sama aje kan. Kalau orang tu tetap tak layak kerana masalah sitos sikris dan sebagainya, tetap tak layak. Dan kalau layak sekalipun ada timbul masalah pula ya, sebab orang tu ada berhutang dan sebagainya, wang tu tergantung dan sebagainya oleh MBSB seperti yang tular sebelum-sebelum ni. Jadi memang FSA 2 ni bukanlah kata orang tindakan untuk membantu pencarum sebenarnya. Dia lebih kepada tindakan ala kadar. Itu je aku boleh cakap. Ala kadar. Faham-faham sendiri je lah maksudnya. Jadi sebab itulah ya, bagi ramai yang bertanya apa tindakan PJIR sekarang ni, apa tindakan, apa tindakan. Okey, tunggu lepas selesai cuti hari pekerja ya, 1 Mei, Labor Day, hari buruh ya, selepas itu langkah baru akan bermula ya. Dan langkah baru ni sekiranya memerlukan ya, pencarum bekerjasama, diharap kali ni tolonglah bagi kerjasama ya. Jangan jadikan seperti yang terdahulu ya. Cakap saja tapi tidak hadir. Kali ni jangan macam tu. Kalau ada keperluan untuk turun bersolidariti ke mana kita tahu kan, maka turunlah ya. Tunjukkan, jangan hanya berdiam ya. Sebab apa? Kalau benda ni tak dijayakan ya, bukan pihak PJIR saja yang cakap kecewa, tapi sebenarnya pencarum sebenarnya yang lebih kecewa. Sebab perjuangan ni untuk menuntut pengeluaran wang pencarum ya. Bukannya menuntut wang pengeluaran PJIR pula, tapi untuk pencarum ya, yang ramai memerlukan kerana keperluan kelangsungan hidup ya, dan pembiayaan hutang serta nak membina kehidupan baru ya. Kesannya sangat mendalam kalau ianya gagal dilaksanakan. Jadi wahai pencarum sekalian ya, ambil maklum tentang apa yang aku sampaikan tadi ya, dan segalanya langkah baru ni akan bermula selepas 1 Mei nanti. Dan bagi yang bertanya adakah akan ada pengumuman baik sempena hari pekerja, jawapannya okey, berkemungkinan besar PM akan buat ucapan ya. Tapi nak kata ucapan tu ucapan yang baik, aku pun tak berani nak cakap akan ada ataupun tidak ucapan yang baik ya. Tapi kalau ucapan yang baik tu memang kita nak lah, seperti kenaikan gaji sebagai contoh kan, pelaksanaan gaji minimum yang lebih mantap dan terselit-selit pula unsur-unsur KWSP bersasar. Itu yang kita nak sebenarnya. Tapi aku tak rasa benda tu akan berlaku ya. Hanya sekadar ucapan biasa-biasa je kalau ada sekalipun ya. Torak tepi buat ucapan, kita pun tak tahu mungkin ada ataupun tidak ucapan daripada apa ni, daripada PM tentang hari pekerja ya. Tapi yang penting kita harus tahu selepas hari pekerja usaha tuntutan akan diperhebatkan ya. Tuntut dan membantah. Okay, see you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.